Chicken dance. Let's dance together. Silakan duduk. Coba. Nah, kemarin kan kita habis percobaan ya, merendam sawi itu ya, kapilaritas namanya. Coba Bu Anggre mau kasih lihat percobaannya Bu Anggre. Nih, Bu Anggre yang warna merahnya. Nih, dianya merah sih ujung-ujungnya tuh, kan? Punya anak-anak juga ya, ujung-ujungnya merah gini ya. Oh, tapi nggak merah semuanya. Dan dia kenapa layu ya? Cut, tuh. Nah, ini yang warna biru. Yang warna birunya bagus tuh. Biru semua. Oh, dan masih kuat ininya, batangnya. Coba yang satu lagi. Yang warna kuning. Ini juga nih. Nah, ini kuning loh. Karena kalau aslinya masih agak putih-putih kan, punya anak-anak. Wah, Samuel, oke, mana coba Bu Anggi mau lihat. Ibu lihat, punya aku. Mana, punya siapa? Punya Regen. Oh iya, Regen. Bu, punya kuning ini kok bagus, Bu. Oh iya, Regen berhasil juga. Oh. Iya, Bu. Iya. Bagaimana? Punya gelang. Hah? Belumnya. Mana punya ini warna ini. Coba pertanyaan. Oh, itu punya Osborn. Oke. Bagaimana Osborn? Berwarna? Oh iya, bagus. Namanya. Oke. Ini udah gantian. Tunggu ya, Bu Anggre gantian ya. Bu Anggre. Wow, Osborn juga berhasil. Waktu awal-awalnya masih sedikit aja ya warnanya ya berubahnya ya. Wah, kembar juga berhasil. Wah. Coba Darwin, mana Darwin punya? Oke, wow. Oh.
berhasil. Hore. Ada tangan Mbak. Ada tangan Mbak di situ. Oke, tunggu dulu. Ini kenapa Mbaknya nge-lag kah? Vicky nge-lag kah? Nah, ini dia. Wah, bagus-bagus ya punya kembar. Semuanya tegak. Punya Bu Anggre yang merah nih layu nih. Yang kuning juga. Hanya yang biru aja yang tegak. Yang kembar punya semuanya bagus loh. Iya. Wah, hebat. Tunggu. Nyarwin. Nyarwin juga bagus. Oh, kuningnya agak layu. Tapi gak apa-apa. Ya, Darwin. Tuh, Darwin punya. Bagus. Oke, tunggu Bu Anggre lihat lagi teman-teman kita. Siapa lagi yang masih ada? Nico, Nico. Mana punya Nico? Brandon sudah, Glenn. Oh iya, Glenn. Kimi. Punya Kimi. Oke, itu dia. Mana Glenn? Oh, Glenn punya juga masih tegak-tegak ya. Bagus. Kimi juga. Siapa yang merahnya merah? Sinyalnya. Sinyalnya. Bu Anggre nggak merah. Merah sih. Ini berapa? Kayu. Ini sama yang biru. Yang biru juga bagus ya, Glenn ya. Yang birunya semuanya bagus banget. Punyanya bagus. Oh iya. Kan tadi udah air mentah udah mana ya? Oh iya. Oh dia leto ya. Dia leto ya Dai. Makan sayur bre. Terus udah dimasak belum yang sisanya? Siapa yang sayur dimasak sisanya? Bukannya diwarnain loh. Yang sisanya loh. Dia makan sayur. Oh, kan makan sayurnya. Siapa lagi yang makan sayurnya? Ya, wortel. Oh, dicampur wortel. Enak dong. Aku udah besar. Apel kemana? Oke, kita pinggirkan ya. Sekarang yang ini ya, kita pinggirkan. Ya, sekarang kita mau belajar, masih belajar tentang bunga. Kita Bu Anggre kasih lihat dulu ya. Bu Anggre mau kasih lihat bunga apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ini dia. Ini apa ya? Oh, ini teman-teman apa? Tunggu ya. Ini dia. Sekali, tapi nanti Bu Anggre besarin deh. Nggak kelihatan ya? Nih, nah. Oke, nggak kelihatan ya? Nah, ini adalah pelaminan tempat orang kalau pesta pernikahan. Nah, pengantinnya duduk di sini. Nah, di depannya ini tuh ada bunga-bunga. Wah, bunganya warna apa anak-anak? Coba kita lihat. Kelihatan kan walaupun kecil ya. Nanti Bu Anggre kasih lihat yang besar. Nah, ada ungu. Ada apa lagi? Biru. Biru. Lalu? Putih. Nah, bunganya putih, itu. Kuning. Iya, bunga apa sih itu Bu Anggre? Itu bunga apa? Itu mawar. Mawar? Masa sih bunga mawar? Melati. Kalau putih melati. Bukan, ini bukan melati. Coba lihat tuh. Ada yang tahu enggak bunga apa? Enggak tahu ya. Udah enggak apa-apa. Nanti Bu Anggre kasih lagi. Kasih lihat. Bunga bohongan kita. Ini warnan tahu, bukan bohongan. Masih. Orang itu bunga beneran, nah, Mama.
Beneran, ini lagi nih pelaminannya. Kalau ini warna bunganya apa? Coba kita lihat. Warna pink ada. Pink, putih ada hijau. Hijau daunnya kali. Oke. Ada lagi. Putih. Nah, ini nih. Kalau taruh di atas. Anak-anak tahu nggak? Sama kuning. Oke. Sama merah. Nih, ini kalau yang dipakai sama dipegang sama pengantinnya. Kalau pengantin perempuan di jalan, baru hari ini. Ya, atau mau masuk ke tempat dua kali. Tanya, tadi sama pegang ini di tangannya. Ini namanya hand bouquet, ya. Warnanya ungu, cantik kan? Ya, sendiri. Dia. Ya. Ada nggak? Kayak bunga apa ya? Wondri, itu bunganya kok kayak kayak kembang kol. Iya, kayak kembang kol ya buat. Iya, tapi kembang kol kan putih. Kalau ini bunga, kalau kembang kol itu sayur. Tuh, ini nih bunganya. Cantik nggak? Cantik sama itu. Oh, itu bunga. Nah, sama putih. Sama putih. Sama biru, biru. Pink sama ungu, sama biru, sama putih. Iya, bagus ya. Coba lihat bunganya ya. Itu apa bisa? Pink ada biru. Nah, ini biru ada. Ini lagi nanti. Oke, sekarang demi. Nah, ini tanamannya. Kalau tadi bunganya, ini pohonnya nih tanamannya seperti ini tuh. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, ini warnanya ada warna lavender. Lavender itu namanya yang ungu. Nah. Ini buat di pinggiran halaman rumahnya. Di rumah ada tanaman seperti ini. Nah, coba kita lihat. Bu Anggrek, perbesar ininya supaya anak-anak bisa lihat. Oke. Oke. Oke, nih daunnya. Nih, daunnya sama kayak daunnya mawar. Pinggirannya bergerigi, yang ini namanya bergerigi tuh nak. Pinggirannya nggak lurus aja, nggak melengkung aja, tapi bergerigi. Nih tanamannya, daunnya seperti ini. Lalu kita lihat lagi. Oke, nah ini dia pohonannya, akar-akarnya. Ini namanya adalah, oh ternyata ada juga yang warna kuning. Jadi anak-anak, bunga ini bentuknya bulat kayak bola dan terdiri dari beberapa bunga kecil. Jadi bunga yang besar ini ternyata terdiri dari bunga-bunga kecil. Ya. Bu Anggrek nanti kasih tahu nama bunganya biar anak-anak ingat. Nah ini yang kuningnya cantik sekali. Nah bunganya ingat nih Bu Anggrek tuh. Bunganya disebut bunga hidrangea atau bunga hortensia atau kalau orang Indonesia bilangnya bunga bokor. Anak-anak gampang pasti kalau ingatnya bunga apa? Bunga bokor. Ini dia. Jadi bunga bokor. Iya, bunga bokor itu bisa berubah warna. Jadi ini yang ini. Ini bukan beberapa pohon yang berbeda, tapi ini satu. Tergantung nih, dalam tanahnya, kalau misalnya dikasih kulit telur, dia bisa berubah warna. Iya, lucu ya. Jadi dia kalau di dalamnya dikasih kulit telur, lalu dikasih, apalagi ya kemarin Bu Andre lupa dikasihnya, dia bisa berubah warnanya. Berubah juga kalau tergantung cuacanya. Tuh. Ini sebenarnya satu ini. Aslinya tuh kayak gini dulu. Lalu kalau tanahnya dikasih
tanahnya dikasih vitamin yang lain, nah jadi berubah. Nah, ingat nih namanya bunga bokor. Bunga bokor bentuknya bulat, terdiri dari bunga-bunga kecil tuh. Terdiri dari bunga-bunga kecil. Nah, hari ini kita mau bikin lukisan bunga bokor atau bunga hidrangea. Kayak gimana Bu Anggrek bikin lukisannya? Nah, siap-siap ya, tapi ingat anak-anak, kalau kita melakukan aktivitas, anak-anak perhatikan dulu Bu gurunya. Jangan perhatikan dulu, Nak. Amin. Iya, perhatikan dulu supaya enggak salah, oke? Perhatikan dulu Bu Anggrek, oke? Baru nanti anak-anak melakukannya sama-sama. Jadi Bu Anggrek dulu ya. Ya. Oh, Bu Anggrek lupa kertasnya. Udah disiapkan? Gelas, air dalam botol, sabun cuci, lalu sedotan, dan pewarna. Sudah siap ya? Sama kertas. Bu Anggrek ambil kertasnya dulu. Gelas, air, sedotan, sabun mencuci. Sabun cuci piring. Pewarna. Oke, kenapa kita harus dengerin Bu Guru dulu? Karena Bu Anggrek juga sama Bu Guru yang lain tuh menilai apakah anak-anak mendengarkan dan mengikuti perintah. Kalau anak-anak mulai duluan, berarti anak-anak tidak mendengarkan perintah, ya. Oke, semuanya pasti pintar-pintar. Yuk, perhatikan Bu Anggrek dulu ya, baru nanti anak-anak melakukannya sama-sama. Jadi semuanya nggak ada yang pegang dulu, nanti kita lakukan sama-sama. Bu Anggrek kasih contoh dulu. Ya. Tunggu. Tunggu. Oke. Kenapa ini? Tunggu dulu ya. Kenapa Bu Anggrek nggak di... Oke, nah ini dia. Bu Anggrek sudah siapkan gelasnya Bu Anggrek. Lalu Bu Anggrek, perhatiin dulu ya. Bu Anggrek isi dengan air setengahnya. Oke. Kemudian Bu Anggrek kasih pewarna makanan. Oke. Anggrek pakai warna blue. Ya, 3 tetes saja kira-kira. Dan kemudian Bu Anggrek aduk. 3 tetes, Bu. Aduk dulu, iya 3 tetes aja. Lalu Bu Anggrek kasih sabun. Jadi ingat ya, tadi siapkan gelasnya, lalu yang kedua apa? Masukkan air setengah, masukkan pewarna 3 tetes, lalu aduk-aduk, dan sekarang kita masukkan sabun cucinya, nggak usah terlalu banyak. Hop. Oke, lalu kita aduk-aduk lagi. Kemudian Bu Anggrek mau bikin gelembung, Bu, jangan disedot ya, jangan masuk mulut ya, tapi ditiup aja, ditiup begini sampai dia berbusa. Tunggu. Nah, kalau udah ambil kertasnya, lalu kertasnya taruh di atasnya. Wah, udah keburu turun. Tunggu, maaf. Berarti tunggu ini warna birunya cukup gak? Kayaknya. Lagi ya. Thank you.
Ditiup ya anak-anak, bukan disedot ya. Jadi nanti dia itunya nggak kelihatan ya, warnanya biru gelembungnya di sini ya. Oke, yuk sekarang coba kita taruh. Kayaknya airnya jangan terlalu banyak anak-anak. Airnya jangan terlalu banyak. Oke, coba. Wah, anak-anak sudah melakukannya. Oh. Ditiup ya anak-anak, ingat jangan disedot. Gak usah banyak-banyak airnya, jangan terlalu banyak airnya. Coba. Jangan disedot ya, jangan masuk mulut ya. Tiup, tiup. Ditiup, ditiup. Lalu tempel kertasnya di atasnya, di atas gelembungnya. Jangan ditekan ke apa pinggir gelasnya. Nanti kalau ditekan di pinggir gelas, jadi ada kayak cetakan pinggir gelasnya. Diturunin aja, lama-lama dia turun itunya. Lagi, Bu Anggre kasih pewarnanya lagi. Kayaknya dia kurang color. Tuh, sudah kelihatan kok. Tuh, ya. Emang warnanya harus yang agak banyak berarti. Airnya nggak usah banyak, warnanya ditambah biar kelihatan. Bu, ditiup-tiup ya, Bu, ya? Ditiup sampai ngelembung. Oh, sampai ngelembung gitu ya, Bu? Iya, sampai busanya keluar-keluar gitu ke atas. Sampai kesedot ya? Jangan tiup aja, tiup aja. Iya, kalau... tiup aja, tiup. Iya, tiup. Tiup, iya, tiup. Awas bajunya, nak. Si Kimi mau disedot. Kalau coba gitu, tiup deh. Takut ketelan nanti. Iya, jangan deh. Nih lihat, lihat, lihat. Jangan ditelan ya, jangan disedot ya. Bukan minum, tapi nggak apa-apa itu sih. Emang airnya kan mentah. Pewarnanya sih pewarna makanan. Coba siapa bisa bikin bagus bunganya, bunga yang besar. Gelombangnya banyak. Oh, Anggre tambah lagi sabunnya. Kita coba kalau tambah sabun bagaimana. Aduh. Joshua Tadeus punya bagus tuh. Iya, kelihatan. Joshua Tadeus sudah tuh bagus. Iya, iya. Tuh. Pi, ya deh. Tunggu, tunggu lihat, tapi lihat dulu. Ya, tambah lagi. Keluar. Ya Allah kena. Oke. Regen sudah ya? Udah, oke Regen. Oke. Bu Anggrek punya bleber kemana-mana. Bu Anggrek ambil tisu dulu. Thank you.
nanti dikeringkan dulu, lalu anak-anak bikin daun seperti kemarin bikin daun di bunga mawar ya. Bisa kan? Ya, ini kan masih basah ya. Nanti kita bikin daunnya. Bu, berapa buletan, Bu? Terserah aja, nggak apa-apa. Mau 4, mau 5, anak-anak sendiri aja. Oke. Dari mana ya, Bu, ya? Cip lagi, Day. Cip lagi. Apa? Bukan, itu kemarin nggak masuk soalnya. Oh, udah belum, Avel? Kenapa, Mang? Cara buat daunnya dari warna hijau. Oh, nggak usah pakai krayon aja, Mam. Bu, Miracle kesedot lagi, Bu. Terus gimana, aduh, mereka? Udah saya suruh bilas mulutnya, gimana sih? Udah dibilangin suruh ditiup. Pelan-pelan, nak, pelan-pelan. Ya, amanya anak-anak. Ya, gitu. Nanti aku kasih lihat nih, misalnya, Mam. Nih, misalnya. Ambil warna biru lagi, nak. Kurang biru, nak. Wah, mawarnya Bu Anggrek ketinggalan di sekolah lagi. Misalnya ini bunganya nih. Ya, bunganya kan keriting gini. Nah, daunnya tuh bikin gini aja. Daun di bawahnya. Diwarnain hijau. Dua gitu aja sih daun. Nih, ceritanya gini deh. Tuh. Ini daunnya. Ini bunganya gitu. Ya, Mama Avel. Enggak tahu kelihatan. Jadi nanti bunganya lagi di sini. Ini bunganya. Bunga si kembangnya. Jangan ditelan dong, Miracle. Nggak ditelan, Bu. Dimuntahin langsung. Oh iya, oke deh. Hati-hati makanya. Nah, ini daunnya di sini gitu aja. Nah, dikeringin dulu ya. Oke? Sudah? Bisa? Nanti aja itunya. Dikeringin dulu, dijemur dulu. Nanti baru anak-anak bikin daunnya. Lalu foto ya. Diam. Lihat. Wah, Glenn masih seneng mainin gelembung sabunnya. Oh, nah itu bagus tuh punya sih. Coba Bu Anggrek lihat tadi punya. Tangan dua, nggak bisa. Mana tadi ya, Raiden? Bu Anggrek lihat. Tunggu. Bu Anggrek lagi cari Raiden. Raiden di mana ininya? Gimana? Oh, ini dia. Oke, tuh Raiden bagus tuh. Kayak gitu boleh tuh kayak Raiden. Jadi besar tuh bunganya. Raiden bikinnya tumpuk sama dia itunya. Siapa yang sudah lagi? Yang udah siapa? Darwin udah belum? Joshua? Mana Joshua tadi punyanya? Ya, Bu. Oh iya, nanti kasih daun ya, Jos. Oke. Okay. Udah. Fanya, Fanya kurang gelembung. Nggak bisa, harus ditiup lagi, ditiup. Ditiup ya, jangan disedot ya, ditiup. Blub, tiup. Jangan disedot, tiup. Terus. Ambil kertasnya, siapkan kertasnya. Jangan sampai turun, hati-hati. Bangle. Taruh di bawahnya, pelan-pelan. Bangle. Ya, sayang. Kayaknya Fanya kurang warnanya, jadi nanti nggak kelihatan kalau kurang warna. Airnya nggak usah banyak karena pakai sabun, ditiup, lalu dia muncul gelembung. Jadi airnya nggak usah terlalu banyak, nak. Ya. Tambahin warnanya, Fanya. Ya, oke. Oke, aduk lagi. Wah, tuh kayak si siapa?
Oh. Glenn, Glenn tuh. Ayo Glenn, bikin Glenn. Mana kertas? Kertas Glenn. Nah, sini. Saya kirim ya, gambarnya ya. Yuk, sekarang tiup. Tiup, Fanya. Fanya tiup. Iya, siapa yang panggil Bu Anggre? Tobias kah? Siapa kah? Tobias udah. Saya Bu. Iya. Bu. Siapa Bu Anggre? Bu. Ya. Bu Anggre nggak lihat. Tunggu siapa yang panggil Bu Anggre. Bu Anggre nggak tahu. Saya, Bu. Siapa? Saya sebut namanya. Le. Niko. Le. Ini lo. Maaf. Terus, terus Panya, terus cabut sedotannya, ambil kertas. Ambil kertas, taruh kertasnya mana Panya? Udah. Iya, iya, Raiden. Tunggu, sayang. Pelan-pelan. Pegang di dua sisi. Ya. Coba lagi sampai berhasil, Fanya. Oke, Fanya. Oh, yang lain sudah diwarnain, boleh. Sudah dikasih daun. Sip, sudah. Wah, ya Fanya bikin gelembung. Gelasnya Fanya lucu. Ya, udah keburu habis Fanya. Gelembungnya. Kurang gelembung. Udah, kalau gitu kita sambil ya, Bu Anggre sambil. Anak-anak kan hari ini kita nyanyi ya. Lihat kebunku ya. Bu Anggre panggil satu-satu. Yang lainnya sambil kerjain. Lalu yang Bu Anggre panggil namanya, yang Bu Anggre spotlight, nyanyi lihat kebunku ya. Berdiri, lalu pakai gerakan ya. Oh, Bu Anggre pasang dulu lagunya deh. Kita nyanyi dulu sekali. Lihat kebunku. Yuk, kita nyanyi dulu. Lihat kebunku.
Oke, sudah siap? Siapa yang mau duluan? Bu Anggrek panggil. Oh, Osborne. Oke. Bu Anggrek spotlight dulu untuk Osborne. Tunggu. Ini sifatnya Timofin. So, wait a minute, Osborne. Oke, tunggu sebentar ya, Osborne. Oke, Osborne. Tunggu dulu, sayang. Tunggu, Bu Anggrek tulis dulu. Yang keras suaranya. Yang kuat suaranya? Ya. Pakai gerakan ya. Satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap kali ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, Osborne, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau duluan nyanyi? Hah? Siapa? Oh, Joshua. Oke, Joshua Tadeus nyanyi ya. Oke, berdiri, Jos. Berdirilah. Berdiri apa duduk? Kelihatan kalau duduk. Oke, berdiri. Pakai gerakan ya. Yang kuat suaranya. Ayo, pinter. Satu, dua, tiga. Penuh dengan bunga. Ayo. Yuk. Joshua Tadeus males. Bunga nggak males dia. Pinter. Ayo Joshua. Ulangin lagi ya. Satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Joshua udah berani loh, dia mau duluan. Oke, Raiden dulu. Mana Raiden ya? Di sini ya. Where are you, Raiden? Oh, ini dia, Raiden. Oke, Raiden. Pakai gerakan ya, Raiden. Sini. Siap. Satu, dua, tiga. Kebunku. Lihat kebunku. Penuh dengan bunga. Ada yang putih. Ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati dan semuanya indah. Oke, Re. Oke, Matthew Ichiro. Silakan Matthew Ichiro. Saya, Bu. Tunggu dulu. Bu Anggrek tadi mana ya, Matthew Ichiro ya? Oh, ini dia. Bu Anggrek belum spotlight Matthew. Oke. Satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Oke, bagus. Thank you, Matthew.
Siapa lagi ya yang mau nyanyi? Hah? Bu Anggrek dengerin Samuel dulu deh. Oke, kita persilahkan Samuel nyanyi. Ayo Sam. Satu, dua, tiga. Lihat debunku penuh dengan bunga. Set ada putih, juga ada yang merah. Setiap hari hilang semua. Mawar melati, mawar melati, semuanya indah. Tepuk tangan buat Sam. Thank you. Terima kasih Bu Angge. Iya, sama-sama Sam. Sam berani ya. Bu Angge. Apa tuh? Aku dapat bintang berapa? Iya. Rahasia lah. Masa? Bu Angge mau denger Kimi nyanyi. Kimi juga udah pintar ya, udah pakai bando cantik. Iya. Bangun dulu, ayo. Kimi joget. Wah, Kimi mau pakai gerakan. Oke, Kimi. Satu, dua, tiga. Ya, Bu. Ada merah setiap air siram semua awati semua indah. Oke, terima kasih Kimi. Very nice. Oke. Bangre. Bangre. Sarako. Oke, Mimiko. Wangle. Gantian ya. Semuanya dapat giliran, kita gantian. Dan harus sabar menunggu giliran, oke? Kalau temannya sudah nyanyi, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, yuk sekarang Miracle yang nyanyi. Pakai gerakan ya Miracle, biar tambah bagus. Oke, satu. Oh, berdiri dulu. Iya, berdiri lebih bagus. Oke, kursinya oh, pinggirin. Oke, nah gitu. Oke, satu, dua, tiga. Lihat kebun jauh penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Oke, Miracle. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi ya yang nyanyi ya? Dai dulu nyanyi. Oke, Dai. Ayo. Satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram bunganya. Mawar yang putih semuanya indah. Lagi pilek ya? Dade lagi pilek kah? Oke, Bu Anggri lihat lagi. Sekarang yang nyanyi adalah Ray. Ray nyanyi ya, Ray. Oke, Ray. Silakan, Ray. Diungut. Ayo, Ray. Mau nikah belum? Ya, abis ini Nico ya. Abis ini Nico ya. Satu, ya. Dua, tiga. Buku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ini mawar
Melati. Gak usah, udah situ aja. Kan cacungannya panjang. Oke, oh iya, abis ini si Nico. Nico! Kasih buang deh. Oh iya, abis ini kembar. Oke. Abis ini kembar ya. Ayo Nico, 1, 2, 3. Ini dia ya, Ma. Tunggu. Ya, punggungku mau bunga-bunga ada yang merah hari setiap hari ku siram semua mawar melati melati semuanya indah Oke Nico, mati ya. Udah duduk lagi, boleh duduk lagi. Bu Angge mau iniin kembar dulu. Kembar tiga. Mami ini sama-sama bunga ya, Ma. Oh, kenapa dia enggak mau di ini? Ya. Ini dia. Siapa duluan? Wah, kayaknya ini sama kalian. Mami ini ya. Vicky stand up. Ini bikin malu-malu ikuti yang pas ya kok. Lain. Bagian itu warnanya itu ya. Apa? Oke. Dan kayaknya nge-lag ya kalian nak ya sinyalnya. Gak kelihatan. Yang putih ya. Ada yang merah setiap hari usiram semua mawar melati semuanya indah. Yeay, bagus Vicky. Oke, Hillary. Ayo nak, 1, 2, 3. Lihat penuh dengan bunga mawar. Kalau nggak boleh ketawain, nggak apa-apa. Diulang lagi nak. Ada yang putih dan ada yang merah. Diulang lagi ya. Ayo 1, 2, 3. Ayo Hillary. Lihat kebunku, ayo diulang. Lihat kebunku putih dan ada yang merah. Ku siram semua mawar melati semuanya indah. Oke, terima kasih. Sekarang Stefan. Ayo Stefan, abang berdiri. 1, 2, 3. Kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati semuanya indah. Yeay. Pintar. Oke, kembar sudah. Sekarang Bu Andre cari lagi siapa yang belum ya? Glenn ya? Glenn belum. Ayo Glenn berdiri. Ya. Berdiri yang bagus dong. Jangan begitu berdiri. Pakai gerakan ya. 1. Oh iya ya. Oke. Masuk bangkunya. Sip. Mundur, Glennnya mundur dikit. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kebunku. Kalau nonton YouTube, nontonnya.
kusiram. Masukin boneka TKB tadi ngelek. Mawar melati semuanya indah. Oke, thank you Glenn. Tunggu ya. Bu Anggrek nggak bisa masukin, hanya posnya Bu Fajar. Tunggu dulu ya. Aduh, Bu Anggrek nggak bawa HP lagi. Oh. Bentar naku ya. Bentar. Bu Anggrek post dulu. Keluar dari Zoom. Bu Fajar tak co-host dulu. Pasti anakku bingung tiba-tiba Bu Hendinya. Ya, jam 8. Anak-anak pakai baju apa besok? Siapin telurnya ya, kita lomba menghias telur ya. Siapkan telur dan hiasannya, tapi belum jadi karena kita menghiasnya sama-sama ya. Belum jadi ya, jangan dibuat dulu. Latihan boleh, tapi nggak dibuat dulu. Udah kak. Oke, sampai jumpa besok jam 8. Selamat istirahat. Bye.